Teror harimau di Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Bahkan beberapa hari terakhir ini, aktivitas belajar mengajar di sekolah ditiadakan. Sudah hampir 2 bulan, warga Air Liki, Kecamatan Tabir Barat selalu dihantui atas keberadaan harimau yang berkeliaran tidak jauh dari permukiman warga. Walaupun tidak ada korban nyawa manusia, namun ternak warga sudah banyak yang diterkam harimau. Setidaknya sudah ada 10 ekor kerbau yang diterkam harimau. Kemunculan harimau tersebut membuat aktivitas warga dalam mencari nafkah nyaris lumpuh. Lantaran hampir semua warga merupakan petani, bahkan untuk beraktivitas sekolah saat ini juga dihentikan mengingat keselamatan siswa saat menuju ke sekolah. Kepala Desa Air Liki, Pulpi Marlinton, mengatakan warga tidak berani lagi ke kebun, sekolah juga diliburkan. Mengingat untuk menuju ke sekolah, banyak siswa yang harus melewati hutan, bahkan ada yang jaraknya mencapai 2 km dari rumahnya dan sangat rawan jika tiba-tiba harimau tersebut muncul. Untuk sekarang sampai hari ini, masyarakat sangat cemas dan ketakutan untuk masalah aktivitasnya, masalah ekonomi, bang, untuk ke kebun, ke sawah, untuk sana ini tertunda. Mulai dari tanggal 12, kami panggil kepala sekolah, kami ajak untuk diliburkan karena jarak murid dari sekolah itu ada yang 1 kilo, ada yang 6 kilo, ya, kemungkinan melewati hutan. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.